Menerusi kisah yang dikongsikan oleh aktivis masyarakat Natipa Abu di Facebook, wanita yang dikenali sebagai Puan Hanizam, 49 tahun, menceritakan kisah hidupnya bersama suami dan anak-anak selain memohon bantuan. Menurut perkongsian itu, Puan Hanizam sedang berdepan dengan masalah kewangan yang membabitkan proses rawatan anak lelakinya, Najmudin, yang menghidap kanser darah atau leukemia all. Berkongsi tentang sejarah awal kehidupan beliau, Puan Hanizam berkata bahawa dia telah mendirikan rumah tangga selama 23 tahun dan dikurniakan sepasang cahaya mata. Keluarga itu hanya mengharapkan sumber pendapatan dari suaminya, iaitu Abdul Latif Had, 59 tahun yang bekerja sebagai nelayan dan kerja-kerja kampung. Sejak Najmudin didiagnos dengan penyakit itu, keluarga Puan Hanizam telah berdepan dengan masalah kewangan yang teruk. Menetap di Pulau Langkawi seakan menyukarkan lagi keadaan di mana Najmudin perlu dibawa ke Tanah Besar untuk tujuan rawatan dan kemoterapi. Justru perkongsian yang dibuat oleh Puan Hanizam kepada Natipa itu bertujuan untuk meminta sumbangan orang ramai bagi meringankan bebannya.